Pemirsa, ratusan personil gabungan dari kepolisian terus bersiaga di depan Balai Kota Jakarta untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Rencananya aksi unjuk rasa akan digelar termasuk penolakan reklamasi Jakarta. Ratusan buruh akan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Kurang lebih 470 petugas gabungan kepolisian Polda Metro Jaya dibantu Satuan Kepolisian Jakarta Pusat dan Brimob bersiaga di beberapa titik objek vital. Pengunjuk rasa akan menyuarakan aksinya termasuk penolakan terhadap rencana reklamasi Jakarta. Unit Satlantas Polda Metro Jaya disiapkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar Balai Kota.